Dan selanjutnya, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan reporter Anne Maria yang berada di gerbang tol Palimanan, Jawa Barat untuk melihat seperti apa situasi arus lalu lintas saat ini di sana. Anne, langsung saja arus lalu lintas di gerbang tol Palimanan, Jawa Barat saat ini seperti apa? Ya, baik Rizka. Arus balik di tol Palimanan saat ini bisa terlihat di belakang saya yaitu cenderung lengang dan memang di 8 hari setelah lebaran ini volume kendaraan menurun dari hari sebelumnya yaitu sebanyak 49.779 kendaraan per hari yang menurun sebanyak 19% daripada hari kemarin yaitu 59.030 kendaraan per harinya. Puncak arus balik memang telah terjadi pada 9 Juli kemarin atau tepatnya di 3 hari setelah lebaran dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sampai dengan 12 Juli kemarin yaitu sebanyak 58.000 hingga 59.000 kendaraan per harinya dan juga diperkirakan bahwa arus balik akan terus mengalami peningkatan volume kendaraan sampai pada penutupan di minggu ini yaitu di hari Sabtu dan juga Minggu. Yaitu saat ini masih dipergunakan 26 gardu pembayaran, yaitu 21 gardu mengarah ke Jakarta dan 5 gardu menuju arah ke Cirebon. Yaitu kebalikan daripada arus mudik kemarin yang memberlakukan 21 gardu menuju arah Cirebon dan sebaliknya 5 gardu menuju arah ke Jakarta. Saat ini juga bagi Anda yang masih berada di tol, untuk mempercepat transaksi Anda dapat menyiapkan kartu tol dan juga menyiapkan uang tunai sehingga dapat mempercepat transaksi pembayaran. Dapat juga dilakukan dengan e-toll payment agar transaksi semakin mudah dan juga cepat. Petugas jemput kendaraan saat ini juga masih terus dikerahkan untuk melayani adanya penukaran uang kecil. Demikian Rizka yang dapat saya sampaikan dari Tol Palimanan. Kembali kepada Anda di studio. Baik, Anne Maria pemirsa melaporkan langsung dari Palimanan, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali.